Hai, jumpa lagi dengan saya Chicago Suara. Di video kali ini saya akan menanggapi request daripada salah satu klien kami, yaitu dengan Bapak Judika yang berlokasikan di Lombok dengan ukuran tanah 28 meter dengan kebutuhan ruang yaitu 3 kamar tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, cuci jemur, kapot, dan ruang kerja ya, satu lantai saja. Seperti biasa, tahapannya menjelaskan mengenai skematik desainnya atau 3 dimensi animasi arsitektur interiornya ya. Jangan lupa bantu kami untuk klik like, share, and subscribe agar kami lebih termotivasi lagi untuk membangun channel ini dengan baik dan berguna bagi orang yang membutuhkannya. Bagi Anda yang ingin mengetahui mengenai perakiraan biayanya, bisa dicek di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya, menggunakan perkiraan harga wilayah Jabodetabek. Selanjutnya kita bisa menyimak penjelasan denahnya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai ke penjelasan denahnya. Ini adalah denah yang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan si pemilik, di mana terdapat ada 3 kamar, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang kerja, dapur, cuci jemur, dan carport ya. Kita mulai di bagian depan sini, saya gunakan untuk area taman dan perkerasan atau carport yang menuju ke akses pintu utama ke ruangan, ruang tamu, ruang keluarga ya, penggabungan seperti biasa. Di samping sisi kiri saya fungsikan untuk ruang tidur utama saya tempatkan pada bagian depan yang dilengkapi dengan toilet pada bagian dalamnya, dan satu toilet untuk umum juga bisa, dan 2 kamar tidur ya. Beralih ke bagian belakang, saya fungsikan untuk area servis, yaitu di sisi kiri saya fungsikan sebagai ruang dapur, dan di tengahnya saya gunakan untuk ruang makan, dan di sisi kanan saya gunakan untuk ruang cuci jemur, dan yang paling belakang yaitu untuk area resapan atau penghijauan saya fungsikan sebagai taman agar sirkulasi udara dan pencahayaannya juga maksimal ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan penjelasannya cukup mudah, simpel, dan mudah dimengerti juga. Semoga bermanfaat video ini. Selanjutnya kita bisa menyimak 3 dimensi animasinya. Selamat menyaksikan.